Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali teman-teman balik maning dengan Terminal Grogol. Di kesempatan kali ini kita pantau-pantau, kita shooting-shooting lagi ada armada apa aja yang masuk Terminal Grogol. Dan beginilah kondisi situasi terkini ya, ini para calon penumpang semua ini munaroh yang mau pulang ke kampung halaman. Semoga selamat sampai tujuan. Pokoknya mbak-mbak ini ya yang mau mudik ke kampung halaman, yang lagi menunggu armadanya belum datang teman-teman. Di depan agen-agennya ini para calon penumpang semua nih yang lagi menunggu armadanya belum datang, ini di depan agen, persis aku di depan agen dari Kalingga Jaya. Lagi lor, satu persatu ya armada yang masuk dan dikeluarkan juga. Ini ada dari Rosalia Indah teman-teman di oke. Diberangkatkan dari Terminal Grogol. Berarti ya, untuk agen-agen TO, apabila tiket sudah ada, tolong dipercepat asuransi penumpangan, segera berangkatkan biar tidak terjadi penumpukan di dalam terminal. Bus-bus yang sudah lama, segera berangkatkan. Tolong agen TO yang juga sudah ada di dalam terminal, kita cepat administrasi penumpangnya. Kita cepat administrasi penumpangnya dan segera berangkatkan. Jangan terlalu lama. Untuk armada Sinar Jaya ini kalau nggak salah Wonosobo teman-teman, Wonosobo online ya, luar biasa nih, masuk Terminal Grogol langsung digerumuti oleh para calon penumpang dan langsung akan berangkatkan juga teman-teman, luar biasa untuk Sinar Jaya. Jadi monggo silakan ya yang mau ke Wonosobo dengan armada Sinar Jaya angkatan jam 4:30 sore dipersiapkan ya, jangan sampai telat teman-teman, karena armadanya tuh jam 4:30, jam 4 sudah memasuki area Terminal Grogol. Jadi yang merasa pesan online untuk Wonosobo monggo silakan datang lebih awal, jangan sampai ketinggalan. Diberangkatkan langsung dari Terminal Grogol, semoga selamat sampai tujuan untuk Sinar Jaya. Dan para buat calon penumpang semua ya, diharapkan berhati-hati untuk barang bawaan supaya tidak ketinggalan dan tidak tertukar sama barang orang lain teman-teman. Ini diberangkatkan juga ya untuk Teo Haryanto Tanah Suci dari Terminal Grogol area teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan untuk Teo Haryanto teman-teman. Kondisi terkini ya, luar biasa ini untuk Terminal Grogol. Bala Dika juga diberangkatkan teman-teman yang mau ke Boyolali. Ini menjelang bulan puasa teman-teman, jadi penumpang-penumpang mau munggahan di rumah ya teman-teman di kampung halaman. Baik lur tetamani ya, para penumpangnya pada tetamani. Kawanannya kok tentengannya wakil-wakil ya. Dan kondisinya terkininya teman-teman, ini para calon penumpang gue dengar balik kampung nih teman-teman. Ini penumpang dari Sinar Jaya untuk Wonosobo nanti juga yang ada angkatan sore jam 6. Lagi lur, ini untuk kemana ini? Wonogiri atau kemana ini? Sinar Jaya ya teman-teman ya, mantap juga Sinar Jaya. Sinar Jaya itu sekarang dari Terminal Grogol ke Wonogiri ada, ke Malang juga ada teman-teman. Jika ada penumpang dari Grogol, Sinar Jaya Malang juga akan masuk Terminal Grogol teman-teman.
Untuk Pekalongan sendiri nanti terakhir jam 7 sore. Untuk Wonosobo, Bubut Sari. Wonosobo berarti sekarang ada 3 armada, teman-teman. Bubut Sari, Wonosobo, Pekalongan, Tegal, Brebes, Langi, Prupuk juga ada dengan armada yang sangat kinis-kinis, Prupuk. Mantap jiwa, teman-teman. Yang ke Jogja juga ada, teman-teman, untuk Sinar Jaya. Luar biasa itu para calon penumpang untuk Kalingga Jaya, teman-teman. Lagi lor ini Sinar Jaya juga nih, teman-teman. Ini yang Wonogiri kalau nggak salah ya, teman-teman. Yang Wonogiri baru masuk terminal Grogol, Wonogiri untuk Sinar Jaya. Luar biasa Sinar Jaya ramai hari ini. Peminat Sinar Jaya makin ramai, teman-teman, makin jos pokoknya untuk tim ngapak ya. Mantap juga. Untuk Rosalia indahnya ini yang double ya, tronton. Waduh, double deckernya dia tidak bisa masuk, teman-teman, karena takut menyangkut, jadi dia mundur. Baik lur, untuk armada SAS 24 Wonogirian diberangkatkan dari terminal Grogol. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. SAS 24. Mengintili Handoyo diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan Handoyo. Langsung lagi mengintili lagi armada Laju Prima ya, teman-teman. Hati-hati jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk Laju Prima. Untuk armada Sinar Jaya, teman-teman, ini tidak kaleng-kaleng nih. Sinar Jaya masuk terminal Grogol ya dengan armada terbarunya. Ini berapa RF ya? 3 RF kalau nggak salah nih, teman-teman. Luar biasa canggih banget ya untuk Sinar Jaya. Ora kaleng-kaleng lur, armada terbarunya dari Sinar Jaya yang masuk terminal Grogol. Di pendatang baru dari Sinar Jaya, teman-teman. Bodi baru, wah mantap jiwa ya, jos gandos pokoknya. Sayangnya tidak ada pramugari nih, teman-teman. Orang usah nganggup pramugari, orang apa-apa untuk Sinar Jaya, teman-teman. Orang nganggup pramugari bisa lari sepol ya, teman-teman. Pokoknya jos gandos untuk Sinar Jaya. Dan langsung diberangkatkan ya, teman-teman. Mantap jiwa untuk Sinar Jaya, jos gandos. Serem banget ya lampu depannya. Luar biasa. Dengan bermesin Hino nih, teman-teman. 3 RF, mantap jiwa ini. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk Sinar Jaya. Baik lur, ini pendatang baru juga tidak kaleng-kaleng, langsung full pramugari. Untuk armada terbaru dari Semeru, ora kaleng-kaleng dan langsung ada pramugarinya, teman-teman. Full pramugari hari ini untuk Semeru. Kita lihat nanti ya pramugarinya modun apa ora iki lur. Kita nantikan saja. Kita sapa nanti ya, kalau misalkan mudun kita sapa-sapa. Halo halo mbak mbak lagi lur, mudun lur, kita sapa lur ya. Belum menyapa apa orang ini ya, ntar ya jajal. Waduh, pramugari ini
Halo, Mbak. Jangan sekarang. Halo, Mbak. Ini terkira kurang makan loh. Halo, Mbak. Halo. Dadah, Kak. Dadah, Kak. Ya. Oh, slow. Widih, Mbak Pramugarnya sopan banget ya, menundukkan tangannya teman-teman ke bawah. Tapi sayangnya Mbak Pramugarnya lagi sibuk lur, jadi tidak bisa diganggu ya. Sehat selalu pokoknya buat Mbak Pramugari. Luar biasa pokoknya, kerja yang semangat ya Mbak. Ojo kendor pokoknya Mbak. Lagi lur, obat mabit Mbak Pramugarnya sibuk ya teman-teman. Jadi hati-hati di jalannya Mbak Pramugari dan kru Semeru, semoga selamat sampai tujuan tanpa suatu kendala apapun. Sekaligus mengakhiri video ini, semoga bermanfaat. Hati-hati jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oye oye ser.